Selamat malam semua. Semua selamat malam. Besok siang ya, besok siang ya. Iya, besok siang. Saya udah latihan nanti. Besok siang. Oh iya. Besok juga ada sore, ada malam. Enggak. Itu enggak masuk. Tadi hujan ya di tempat saya, dan hujan mengingatkan saya akan suatu hal indah yang dulu pernah saya dan dia lakukan bersama. Main hujan-hujanan. Iya. Eh sih. Main hujan. Oke ya. Ini kan sebagian belum ada yang kenal. Belum kenal. Perkenalkan, nama saya Zain Ahmad. Bukan Mayer Zain ataupun Zain Malik. Yang jelas saya lebih ganteng. Lebih ganteng dari Jonathan. Kenapa sih saya perkenalan? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena saya pengen sayang sama yang itu. Bapak yang pakai baju putih. Begitu ya? Itu begitu ya. Baik, kalau di tim kita sendiri. Saya apa tadi? Oh ya, waktu itu ada cewek mau minta kenalan sama saya kan. Mas, namanya siapa? Saya. Oh, perkenalan, nama saya Zain. Zain Ahmad. What? Zain? Lu narkoba ya? Oh ya, saya ini juga seorang mahasiswa broadcast. Dan gak jauh-jauh namanya dari dunia berita. Entah kenapa polisi itu selalu melempar namanya bom, gas air mata setiap ada kerusuhan. Misalnya ada kerusuhan ini, oh maju lu. Terus polisi, wah kita serang. Duh. Yang keluar mantan sama pacar baru. Dan ya, seperti pada kampus seperti kampus pada umumnya namanya kampus itu ada ayam kampus. Wah, itu maksudnya ada namanya ayam kampus. Dan juga di sana itu montok-montok. Wah, bikin saya nafsu untuk ternak ayam. Ayam kampus. Penetasi ya. Dan apa tadi? Nah, kan ngeblank. Kan dia lupa. Satu lagi. Ada yang kacamata, ada yang kacamata. Ya, di sini ada yang kacamata ya. Khatir, apa? Bang Dedik, ya. Orang berkacamata itu, entah kenapa sering dibilang anak yang pintar ya. Ya, waktu itu lagi ujian, teman saya malah nyontekin saya. Zain, nomor 1 apa? A. Nomor 2 B. Zain, kok lu pintar sih? Ya dong, karena gua selalu baca bismillah. A B C D bismillah B. Oke, sekian dari saya.